Bahaya ya zaman sekarang. Orang sepertinya ceritain kodam melulu. Tapi kalau saya cari sampah seperti ini, semoga aja saya mendapatkan padam kodam sampah ini. Semoga aja saya dapat rezeki hari ini. Wah, kayaknya ada orang tuh. Tapi kenapa ya? Kayaknya dia tergesa-gesa tuh. Wah, lebih baik saya samparin aja tuh. Gawat nih. Kalau buka dukun kodam secara transparan nih, gawat ini. Aduh, bisa mati pencarian kayak gini. Aku harus cari ide biar jadi dukun kodam yang lain. Gimana caranya nih? Ini mata pencarian satu-satunya. Wah, keren sekali. Jasa kodam sudah ada di online nih. Hey. Wah, kemana orang itu? Dasar ya. Sukanya menipu orang. Jasa kodam. Mana ya orang itu? Wah, ada bocil nih. Tanya aja sama bocil FF ini. Hei, nak. Bocil, kamu lihat orang lewat enggak tadi? Enggak. Waduh, gimana ya? Kamu lagi ngapain? Main kodam. Oh, lagi main kodam? Lewat online? Wah, bahaya sekali, Cil. Enggak boleh. Ini bapak baru ditipu oleh orang tadi. Katanya jasa kodam. Sudah, kalau begitu tutup saja online-mu. Tutup saja di HP-mu. Gak usah pakai kodam-kodam lewat online. Ngerti? Itu adalah penipuan semua. Ya udah, bapak mau pergi dulu ya. Wah, mana ya orang tadi ya? Cari aja ke sini. Apa benar ya cek kodam itu penipuan? Gawat nih. Wah, mana ya? Kok kodam yang sering nongkrong di sini? Kok gak ada lagi ya? Wah, untung saja nomor HP-nya masih ditinggal di dinding itu. Nah, ambil aja nomor HP-nya. Ketahuan dukun kodam. Wah, kemarin teman-temanku sukses semua nih. Tepuk aja. Aduh, ada telepon lagi. Iya, Pak. Iya, saya kan sudah di tempat Bapak. Tapi Bapak nggak ada lagi di sini. Oh iya, sudah tutup saya. Nggak lagi buka kodam. Oh. Sekarang jadi dukun kodam online sekarang. Tetap bisa online ya, Pak? Ya, kebetulan sekali ini, Pak. Iya. Apa persyaratannya, Pak? Oh, iya. Sudah ada uangnya. Tapi tempatnya di mana, Pak ya? Mana posisi? Sebuah tembok. Oh iya, saya tahu. Oh iya. Oke, Pak. Siap saya laksanakan. Oke. Wah, ternyata tembok sini ya. Wah, ternyata mudah juga ya. Cek kodam lewat online. Cuma menggunakan daun dan 3 lembar daun pandan. Itu saya mau nelpon dulu nih. Ya, halo, Pak. Ya. Ini, Pak. Alat-alatnya sudah saya siapkan. Oh, ya, sudah siap ya? Ya. Nah, kalau mau ngecek kodam itu sudah siap tadi daun pisang sudah? Sudah, daun pisangnya sudah ada, Pak. Oke, daun pandan 2 lembar. Ya, sudah ada. Nah, jangan lupa ada sandal di situ syaratnya itu. Oh, sandal, Pak ya? Ya, sandal ya. Dilepas dulu sandalnya. Oh, dilepas, nah, Pak ya? Ya, sandalnya dilepas. Ya sudah, Pak. Nah, habis itu baru kamu itu letakkan uang di sana. Oh, uang yang Bapak katakan tadi ya? Ya, uangnya letakkan di sana. Ya, uangnya ya diletakkan di daun pisang, Pak. Ya, soalnya ini
Uangnya berapa itu bang? Punya uang berapa tuh? Ini banyak pak. Ini uang saya sudah segempal pak. Kalau segempal itu biasanya kodamnya kelas kakap itu. Benar pak? Ya. Ya udah pak. Ini uangnya sudah segempal saya letakkan pak ya. Ya. Kemudian pak? Itu habis itu kamu bungkus pakai daun pisang uangnya. Ya bungkus. Bungkus daun pisang. Ya, diletakkan sendalnya. Sendalnya diletakkan di samping. Di samping ya? Ya, ya. Di samping uang. Ya. Sudah pak? Sudah selesai semuanya? Habis itu kamu meram. Merem ya pak? Merem dulu bungkus, ya. Pakai daun pisang ntar ya. Ya, ya. Sudah pak? Sudah, sudah. Oke. Ya, sudah. Ya. Merah, 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 merah. Ya. Ya udah pak. Ya. Ya sudah merem ya. Ya sudah merem nih pak. Bagus. Ya, ya. Terus ya. Tapi ini kodamnya kodam apa pak? Ini kodam gundul tekincit untuk kamu ya. Oh, bagus juga pak ya. Ya. Merem terus ya. Ya pak. Ini ya. Ya pak. Oke. Tahan ya. Ya pak ya. Oke. Ya ya pak. Sinyal rusak. Halo, sinyal hilang ini. Ya, sinyal hilang. Sinyal buruk nih, putus. Wah, jaringannya kok hilang. Aduh. Semuanya sudah hilang nih. Berarti saya sudah punya kodam nih. Kata bapak tadi kodamnya gundul tekincit. Bagaimana ya cara menggunakannya ya? Wah, ada sandal lagi. Tapi kok sandalnya berubah ya? Perasaan sandal saya nggak seperti ini. Mana sandalnya berubah lagi? Tapi saya heran, kok nggak jelas seperti itu ya? Bagaimana cara penggunaan kodam itu? Perasaan ini sandal punya si Panjun. Wah, jangan-jangan penipuan ini. Wah, Panjul ini. Kira-kira sudah jauh nggak ya? Hei Panjul! Aduh, kemananya si Panjul ya? Mana uang saya sudah ludes lagi? Dasar ya, dasar Panjul penipu kamu ya Panjul. Waduh, gimana ini? Mana ya orangnya ya? Kok ada uang berceceran di sini? Wah, beneran ini uang saya nih. Wah, makanya Jul, jangan suka nipu orang kamu. Aduh, aman. Untung masih dapat duit. Aduh, kok daunnya kosong ya? Aduh, padahal tadi banyak uangnya nih. Tinggal daun pisang. Alamak.